Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Imade Suwarnawan, mendapat penghargaan dari Bupati Bangka, Mulkan atas penyelamatan aset Kabupaten Bangka senilai 1,20 miliar rupiah. Penyerahan penghargaan berlangsung di Aula Kantor Kejati Babel, Kamis, 22 Juli 2021. Dihadiri Wakil Kejati Babel, para koordinator, dan Kepala Seksi di lingkungan Kejati. Mulkan mengapresiasi kerjasama serta dukungan pihak Kejati Babel, sehingga aset Pemkab Bangka yang nilainya terbilang fantastis bisa diselamatkan. Langkah yang pertama, bagaimana kita selalu meningkatkan silaturahmi kita, kekeluargaan kita, kebersamaan kita, juga akan persaudaraan kita. Dan juga pada hari ini, alhamdulillah, juga kami mengucapkan selamat untuk hari bakti biasa yang ke-61. Semoga tetap jaya dan sukses selalu, dan juga selalu dicintai tentunya masyarakat kita yang ada di negara Republik Indonesia ini. Yang saya hormati tentunya Bapak Kajati Bangka Belitung, Bapak Dr. Imade Suwarnawan SH.MH, dan juga Wakil Kejaksaan Tinggi. Ini abang saya nih Pak, Bapak DT Sudarsita SH.MH, dan juga semua jajaran, semua kasih Pak Pendatun, dan juga hadir bersama-sama kita hari ini Pak Sudarsita. Tidak ada daerah, tidak ada kata yang bisa kami ucapkan. Pertama, ucapan ribuan terima kasih kepada Kejaksaan Tinggi.